lemur ekor cincin. Sepintas terlihat seperti tupai atau bajing. Hewan berekor lebat ini berasal dari Madagaskar, yaitu sebuah pulau di sebelah ujung selatan timur benua Afrika. Hewan ini bukanlah tupai, melainkan monyet. Keistimewaannya adalah ekornya yang panjang, berbulu lebat, dan dihiasi oleh cincin warna hitam teratur dari ujung hingga pangkal. Nama ilmiahnya lemur ketta. Hewan diurnal yang aktif di siang hari dan lebih banyak berada di tanah ketimbang di batang pohon. Lemur memiliki tangan, kaki, kuku, dan gigi seperti monyet pada umumnya. Hanya tampak berbeda pada bentuk moncongnya yang panjang. Mereka memakan buah-buahan, daun, bunga, madu, kulit pohon, dan terkadang memakan burung dan serangga yang banyak terdapat di hutan habitat aslinya. Hidup berkelompok sekitar 10 hingga belasan ekor. Dan setiap kelompok dipimpin oleh lemur jantan yang paling dominan. Lemur bisa jinak dan ada pencinta hewan yang memeliharanya, tapi memelihara primata dianggap ilegal. Di Madagaskar dan Amerika Serikat, undang-undang federal tidak mengizinkan pemeliharaan primata secara perorangan. Monyet lemur ini bisa berumur panjang hingga 19 tahun di habitat bebasnya. Lemur ketta dewasa berat badannya rata-rata 2,2 kg dan ekornya dari 56 hingga 63 cm. Lemur berkomunikasi dengan aroma tubuh dan suara. Saat ini, hewan unik ini mendekati kepunahan dan sedang diupayakan pelestarian di habitat asalnya.